silaturahmi anu ngajang gelek dina acara halal bihalal jeung karyaan Paskah di aula gedung Universitas Bakti Kencana Kota Bandung poe Sabtu 20 Mei 2023. Kalawan jejer ngawangun solidaritas turta miara toleransi di papada umat agama dina beungkeutan NKRI dipiharep mampu ngareketkeun tali duduluran keluarga besar paguyuban. Pernahnya di aula gedung kampus Universitas Bakti Kencana Kota Bandung, keluarga besar paguyuban ngokulakeun kagiatan silaturahmi anu ngajanggelek dina acara halal bihalal jeung karyaan Paskah poe Sabtu beurang. Eta kagiatan silaturahmi teh dijejeran ku ngawangun solidaritas surta miara toleransi di papada umat agama dina beungkeutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anuatan eta tema teh dipiharap mampu ngaraketkeun tali duduluran di papada anggota keluarga besar paguyuban. Kegiatan ini adalah semata-mata murni silaturahmi ya paguyuban ya yang dulu pernah bang apa kita pernah bertugas di rumah Ibu Rumius gitu ya. Nah, kita mengadakan suatu pertemuan ya paguyuban ini itu intinya adalah dengan silaturahmi ya dengan silaturahmi ya, tadi ya yang muslim halal lebih halal kemudian yang kristani saudara-saudara kita adalah ngamalkan hari Paskah ya. Jadi ini saya kira suatu hal yang sangat positif ya, terutama untuk teman-teman semua, karena inilah usia-usia 60 tahun ini adalah hiburannya ini dengan silaturahmi. Makanya dengan silaturahmi tadi sampaikan kita banyak umur, banyak rezeki dan sebagainya ya. Jadi tentu saja acara ini tidak hanya berlangsung seperti ini, ke depan akan lebih meningkat lagi, bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul, tapi ada rencana jangka panjang bahwa organisasi ini semakin kuat, bisa mengayomi dan bisa mensejahterakan seluruh anggota. Kemudian juga nanti paguyuban ini tentu harus ada langkah-langkah real, yaitu kegiatan usaha untuk mencukupi kebutuhan daripada seluruh anggota dan masyarakat. Dina eta kagiatan silaturahmi keluarga besar paguyuban teh lian ti dieuyeubkeun ku kagiatan tausiah, oge diwewegan ku kagiatan hiburan jeung ramah tamah, nggone ngaronjotkeun tali silaturahmi di papada anggota keluarga besar paguyuban. Yona Kuniawan, Bandung TV.